selamat sore semuanya. Kali ini kita akan melewati Jalan Cikoneng di daerah Bojongsoang. Jalan di mana yang biasanya ini jalan ramai banget di sini. Nah, sekarang mari kita lihat kondisi terkini atau situasi hari ini Jalan Cikoneng Bojongsoang. Ya, di sini sudah ramai, sudah banyak yang berjualan dan banyak juga pengendara ya. Sudah ramai. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang memang agak sepi dari biasanya karena memang sedang adanya pandemi. Nah, sekarang sudah mulai ramai lagi. Sini tuh banyak ruko, banyak perumahan. Ini di sini tadinya itu sawah. Nah, ini yang sebelah kiri ini tadinya tuh sawah nih. Sekarang sedang ada pembangunan proyek Podomoro, perumahan Podomoro yang sebelah kiri tembok ini. Nah, sebenarnya di sini tuh masih asri banget, lingkungannya masih asli itu ya kan, masih banyak sawah, terus suasananya juga masih sangat enak sekali di sini. Cuman ya ini 2 tahun terakhir ini memang yang namanya pembangunan sangat pesat sekali di daerah Cikoneng sini. Ya, di sini juga banyak kontrakan ataupun kos-kosan ya, karena memang di sini juga dekat dengan kampus Telkom University atau STT Telkom sebelumnya. Ya, di sini banyak pendatang ya, khususnya mahasiswa itu banyak di sini. Nyalip dulu bro. Ada lubang. Ya, ini yang ke kanan ini bisa nembus ke Jalan Siliwangi kalau nggak salah ya, itu Jalan Siliwangi daerah sana. Nah, di sini biasanya ada pasar sore, pasar mungkin bisa dibilang pasar kaget biasanya di lapangan ini. Cuman sekarang sedang tidak ada, cuman hari-hari tertentu. Ya, karena saya juga dibilang sering juga nggak terlalu, dibilang jarang juga ya agak sering lewat sini, jadi sedikit tahulah daerah sini, maksudnya yang khususnya di pinggir jalan seperti ini. Tuh, pokoknya di sini tuh pemandangannya tuh masih sangat bagus sekali nanti ya di depan tuh. Di sini sudah penuh sama perumahan-perumahan ruko, ya kan? Nah, ini mulai ini sawah-sawah ini masih banyak banget di sini.
anginnya juga masih kenceng banget, masih enak banget suasananya. Pemandangannya tuh luar biasa di sini. Nah, mulai dari sini sudah terlihat pemandangannya. Sawah, gunung, ya kan, itu kanan kiri itu masih terbentang luas yang namanya sawah. Oh, keren. Itu motor-motor-motor. Oh, ini bawahnya di ngadep ke belakang bawahnya. Ada-ada saja ya kan. Yuk. Masih sangat bagus pemandangannya di sini. Nyalip dulu biar kelihatan pemandangannya. Wah, luar biasa. Ini sore hari ya, jadi dari arah Jalan Raya Bojongsoang ini nembusnya nanti ke Jalan Raya Derwati atau daerah Ciwastra gitu. Kalau pagi hari lebih bagus lagi pemandangannya karena mataharinya baru baru kelihatan gitu. Jadi masih sangat bagus. Di sini sudah mulai pembangunan-pembangunan lagi. Nah, ini kalau nggak salah masih daerah Cikoneng ini. Udah mulai pembangunan lagi dan di sini tuh uniknya gini, kalau di jembatan apalah ini ya, mungkin jembatan S bisa dibilang begitu. Ini harus gantian di sini. Kalau nggak bisa macet parah ini. Kalau nggak gantian. Memang jembatannya lumayan kecil dan posisinya pas belok gitu. Jadi kalau di sini tidak ada sukarelawan yang mengatur lalu lintas, memang macetnya bisa luar biasa ya. Waktu itu juga pernah nuh. Jadi di sini tuh ada yang ngatur lalu lintas
Ya, mungkin videonya hanya itu saja, mendokumentasikan perjalanan saya yang kebetulan melewati Jalan Cikoneng Bojongsoang. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini juga bisa berkembang seperti channel-channel pada umumnya.